Mari makan ya teman-teman. Makan sama oseng labu. Aku ambil kuahnya. Kuahnya enak banget. Secukupnya saja. Terus aku ambil telurnya. Ambil dua aja. Mari makan. Halo, assalamualaikum ya teman-teman. Kembali lagi dengan kami, Chang Ya Jun. Di kali ini kami mau masak teman-teman, karena keburu Meme katanya lapar, buru lapar ya teman-teman. Semoga ya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Banyak rezekinya, panjang umurnya. Semoga rezekinya mengalir terus. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikutin kegiatan kami selanjutnya ya teman-teman. Ini mau masak yang gampang dan simple teman-teman. Ini ada labu. Labu ya teman-teman. Apa labu atau namanya kalau di Taiwan itu buah. Mau saya tumis. Terus mau bikin telur dadar ya teman-teman. Ini ada telur kuningnya, terus ini telur putihnya yang lagi diaduk sama si Meme. Halo. Nah, terus nanti akan aku kasih apa ini? Wortel sama daun bawang dan bumbu penyedap rasa, apa itu namanya, kaldu bubuk teman-teman. Terus ini ada udang rebon ya teman-teman, sama bawang putih buat numis ini labu. Putih telurnya aku kocok, masukin bawang wortel sama daun bawang tengisya. Meme jangan rusuh ya, jangan rusuh Tommy. Ya masukin di sini ya teman-teman. Daun bawang dan wortel udah aku jadikan satu ya teman-teman. Apa kebanyakan ya? Dan bawangnya sama wortel. Meme pawonan ke lise nega. Sama? Pawonan ke lise nega kaldu bubuk. Malaikan kue. Thank you Meme. Terima kasih Meme. Aku tambahin kaldu dulu ya teman-teman. Secukupnya saja. Nah, terus diaduk lagi. Bismillah. Semoga enak ya teman-teman. Kita masaknya simple aja. Telur dadar. Yang kuning kita kocok ya teman-teman. Terus yang kuning juga. Buka kita itu kasih kaldu bubuk ya teman-teman secukupnya. Sudah kembalikan. Nah, Fangwichi ya. Fangwichi kembalikan ke tempatnya. Terima kasih Meme. Nah. Secukupnya ya teman-teman. Aku panaskan minyaknya ya teman-teman. Minyaknya ya udah panas. Ini bisa dikit ocin aku ya. Thank you.
akhirnya. Wajahnya ternyata lengket, teman-teman. Enggak sesuai harapan. Ternyata wajahnya telat. Enggak sesuai harapan, teman-teman. Wajahnya telat. Terus aku masukin telur kuningnya, teman-teman. Ini lagi percobaan. Kok malah jadinya begini ya, teman-teman? Semoga enak ya, teman-teman. Kurang banyak. Lengket. Enggak sesuai harap. Bismillah. Lengket sih, teman-teman, wajannya. Terus kita balik ya, teman-teman. Bismillah. Wah, apinya kecil ya, teman-teman. Biar matang. Oh, apinya kecil aja. Biar matang. Biar matang dalamnya. Telur dadar. Telur gula. Telur dadarnya sudah. Telur gulung sudah mau matang. Coba kita kali lagi. Begini. Sampai matang, teman-teman. Ini lagi percobaan. Nah, sudah matang, teman-teman. Wajannya enggak aku cuci, teman-teman. Langsung aku masih masukin bawang putih sama Happy. Dari telur. Nah, terus aku masukkan buahnya atau labu. Banyak, satu labu banyak banget diiris. Tulis panjang-panjang. Kasih air dulu.
dimasak sampai matang ya teman. Kita buka teman-teman, lihat, wah sudah agak mau matang. Terus aku tambahkan kaldu bubuk ya teman-teman, ini secukupnya. Gini aja, sama sedikit garam. Sedikit aja, terus kita aduk. Sebentar lagi kita tutup, kita icipin, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sebentar lagi. Nah, ini labunya udah matang ya teman-teman. Nah, udah dicicipin. Kita matikan kompor karena sudah matang. Aku potong ini apa telurnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bagus loh. Bismillah. Semoga dalamnya bagus. Baru kali ini bikin teman-teman. Mudah-mudahan lain kali kalau bikinnya lebih bagus. Wah, udah aku potong. Aku masukkan ke piring ya teman-teman. Wah, warnanya belum begitu pandai teman-teman. Wah, udah lumayan ya. Oh, begini natanya. Sampai lupa. Ditata begini sampai selesai ya teman-teman. Warnanya cakep. Nah, sudah begini teman-teman. Baru belajar satu kali, mudah-mudahan yang kedua kali bisa lebih bagus ya teman-teman. Kalau sedangnya sudah matang, kita masukin labu yang tadi ya teman-teman. Wah, menu sederhana teman-teman. Laoseng labu, terus telur dadar gulung. Nah, semoga nanti yang kedua kali kalau aku bikin lebih bagus ya teman-teman. Maklum ini karena baru pertama kali dan baru mencoba. Meme mau nyobain ini teman-teman, telurnya. Iya. Punya yang meo 5 apa? Nah, kalau makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangke. Berdoa dulu teman-teman. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima royaktana wakina dapana. Amin. Mari makan teman-teman. Kakinya jangan. Enak? Enak enggak? Mantap. Telur dadar. Ya, biar Bevan. Sama nasi enggak? Iya. Oh, nasinya coba lihat matang wes. Duduk manisan.
快，别抓哦。好吧，这方法呢，你看，都掉地上。啊。给哪个？嗯呐。对呀、啊，还有这一个。嗯。啊，好吃。给哪？得姑娘，姑娘。一二三四，三四，看看，咬大口一点嘛，姑娘，那刚上班，跟娘，有啊，我等一下买冰淇淋啊。我出去。笑一笑。爸爸妈妈自己用。嗯，好的。好，老板，干杯，猫。100元。100元。嗯。100 ente。Mahal lah, lapannya. Oh, ganggu makannya, cepat dikunyah. Saya mau rasa coklat, coklat sejagli, chomese, apa strawberry. Nyal coklat mana? Strawberry ya. Ah, 先去包蒸糕啊，赶快，等一下再玩。这个了吗？巧克力啊，巧克力啊，啊，先啊。嗯。哎，等等，啊，等等，在这里。Sudah kenyang. Kalau mari makan ya teman-teman, jangan lupa sebelum makan kita berdoa. Aku sudah ngambil nasinya, sayur sama telur. Bikinan hari ini. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Kita makan. Ayo, siapa yang belum makan? Makan bersama saya. Oh, sang labunya enak. Ini 已经吃饱了。不啊，来过来，拍好照片来。过来。我吃饱了。吃一口。我吃饱了。吃一口。吃饱了。你吃什么？想吃。你想吃什么的？是吗？Sang labunya enak, telurnya juga enak. Kita cuci tangan. Cuci tangan Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
Bye bye. Wassalamualaikum. Tunggu video berikutnya dan jangan lupa tonton video berikutnya ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami.